guys, welcome back in my channel dengan saya Dana di Athens, Greece. Nah hari ini guys, tepatnya tanggal 24 Desember ya, ulang tahun saya guys. Hari ini saya ulang tahun yang ke-42 tahun. Dan karena ini kebetulan malam Natal, jadi juga kita merayakannya double ya, ulang tahun saya dan Christmas. Ini kan karena Christmas Eve ya. So, jadi sekarang saya sudah rapi guys ya. Saya sudah siap-siap. Karena cuaca di luar dingin, jadi saya pakai yang boot yang tinggi, high boots. Nah, sekarang saya ready to go. Cuaca hari ini sekitar 10 derajat, something like that. Let's go, baby. Prepare your jacket. Sekarang kita siap-siap dulu ya, guys ya. Nanti saya kasih lihat tempat makan malam kita. Nah, jadi ceritanya kita mau merayakan ulang tahun dan Christmas. Okay, guys. I'm ready, I guess. Jangan lupa pakai shawl. Karena kalau saya itu yang terpenting itu bagian leher ya. Berasa dingin banget itu di leher. Ini balon dari ulang tahun saya. Masih ada nih, suami saya kasih surprise. Belikan balon. Saya bilang kenapa balonnya nggak happy birthday ya? Kenapa nama saya? Gitulah ya. Kalau suami kasih surprise belum tentu benar. Kayaknya lebih baik tidak surprise. Kadang surprise-nya kurang menarik. Oke guys, gimana penampilan saya malam ini? Cukup bagus ya. Let's go. Kita sudah hampir sampai guys. Kita titipkan dulu mobil di tempat parkiran. Oh, it's full. In the front room. The next one, this one. Here on the right. Park here, huh? No, cannot. Why not? Park here. I don't know, but cannot. Here. Try here. We like it. Oh my God! Awful. Let's try find another one. Ini tepatnya guys, berada lokasinya di persis depan Mall Attica. Mall Attica ini mall favorit saya. Tadaa. Nah itu guys ya, yang di depan saya restorannya. Nah guys, sekarang kita sudah berada di dalam restorannya. Kita juga sudah duduk guys. Nah ini restorannya terlihat besar ya, cozy. Coba kita lihat nih nanti makanannya bagaimana guys. Apakah enak secantik restorannya? Tunggu ya guys. Akhirnya datang menu pertama kita guys, tomato soup. Ya, kita makan pakai roti. Oke, saya mulai makan dulu ya guys. Lanjut lagi guys, menu berikutnya adalah salad. Dan ini yang namanya lahano
dasar mas, kalau bahasa Yunaninya ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut stuffed cabbage. Jadi stuffed cabbage ini adalah nasi yang dimasak dengan daging giling, lalu dibungkus dengan kol. Ya. Coba saya potong nih guys ya, supaya kalian bisa lihat dalamnya. Ya, seperti ini guys. Nah, lanjut lagi guys, ini menu utama kita, beef steak, datang dengan kentang goreng dan sayuran. Sayurannya tanpa rasa ya, hanya boiled, rebusan. Rasanya agak sedikit pahit sayurannya. Yang berikutnya ini adalah daging yang dimasak dengan jamur, guys. Nah, ini menu terakhir kita, guys. Dessertnya mousse chocolate. Sudah hampir sampai rumah guys. Hari ini tumben sekali jalanan senggang, tidak ada macetnya, padahal ini holiday ya, malam Natal, tapi sepi sekali hari ini. Nah guys, saya sekarang sudah kembali ke rumah. Tadi makan malam saya, kalau boleh jujur ya, kurang menarik. Makanannya itu tidak secantik tempatnya. Jadi dagingnya tadi itu, steaknya keras ya guys ya. Saya jadi mau kasih review kurang bagus untuk restorannya. Oke guys, nah di hari berbahagia saya ini, saya mau berbagi kebahagiaan untuk kalian. Jadi saya punya giveaway cantik, 2. Siapakah yang beruntung kali ini? Untuk penonton setia saya punya ini guys, tumbler Starbucks dari Portugal. Ya guys, mana kalian bisa melihat ya, Portugal. Nah, kalau kalian penonton setia saya pernah nonton ya di video saya yang sebelumnya, saya ada jalan-jalan ke Lisbon, Portugal untuk nonton konser Madonna waktu itu, tapi sayang sekali nggak boleh di shoot di dalamnya ya. Nah, jadi waktu itu saya berkesempatan membeli ini ya, Starbucks tumbler. Saya sebenarnya koleksi tumbler dari Starbucks ini, tapi saya sudah punya spare. Jadi ini saya mau berbagi untuk kalian. Giveaway-nya ini ya, ini guys. Dan yang satu lagi, saya punya giveaway cantik juga. Ini guys, ini adalah blush on dari klinik. Nomornya 107, kalau kalian mau lihat cek warnanya ya. Nah, jadi ini guys ya. Warnanya soft. Bagus sekali, lebih muda ya warnanya daripada yang saya pakai, karena saya biasa pakainya warna gelap, tapi sepertinya jarang orang suka warna gelap ya, jadi saya belikannya yang sedikit light ya. Ini guys ya, cantik ya guys ya. Oke, siapakah kali ini yang beruntung mendapatkan giveaway cantik dari saya?
silahkan kalian dijawab pertanyaan saya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menu pertama yang saya makan di restoran tadi? Kalau kalian menonton videonya, pasti kalian sudah tahu ya jawabannya ya. Sangat mudah. Saya tunggu jawaban kalian paling lambat tanggal 10 Januari 2022. Jadi nanti setelah tanggal 10 Januari saya tutup dan akan saya undi di tanggal 11 Januarinya. Saya tunggu ya guys jawaban dari kalian. Semoga kalian jadi pemenangnya. Dan untuk kalian saya mau ingatkan juga yang belum subscribe di channel YouTube saya, silahkan di subscribe dan dipencet likes-nya kalau kalian suka video saya. Oke guys, terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. See you guys, bye!